Proyek pekerjaan pagar sekolah SMPN 24 baru yang berlokasi di Toporeng Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru tidak jelas karena tidak ada dipasang papan bicara papan proyek jadi ini. Pekerjaan pagar sekolah dikerjakan asal-asalan. Bahkan pada saat awak media Selebes Magazine turun langsung ke lokasi tapi pihak sekolah tidak bisa memberi keterangan. Namun pihak kontraktor tidak bisa ditemui di lokasi, bahkan tidak ada satupun pekerja di lokasi. Saat dikonfirmasi salah satu warga di dekat lokasi mengatakan, Selebes Magazine melaporkan dari SMP 24 baru sampai saat ini padahal sudah 20 hari lebih dikerjakan. Di mana narasumber juga mengatakan panjang pekerjaan pagar sekolah kurang lebih 100 meter tutup warga. Pekerjaan proyek pagar sekolah ini terbengkalai sudah berapa hari tidak ada kegiatan. Mau dilanjut atau tidak? Anies ANDRI ADY melaporkan langsung dari lokasi sekolah SMPN 24 baru. Di mana dalam kerjaan proses pekerjaan pagar ini tidak terlihat atau tidak nampak papan bicara dalam artian papan proyek. Jadi ini termasuk pekerjaan yang kong kali kong, tidak tahu asalnya dari mana dan berapa hari kerja dan anggaran dia pakai, anggaran apa. Dan cara pengecorannya ini cuma dia pakai pasir dengan sertu, dia tidak memakai ecing pelan atau batu pecah seperti yang nampak di sini. Ini sertu dan dia pakai pasir ini. Dan ini sudah beberapa hari ini tidak ada pekerja. Ini sementara masih ini belum ada pekerjaan. Ini masih ada ini masih sudah berapa hari ini. Dia pekerja tidak masuk.